Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey. Pada malam ini bersama Cikgu Murni, Cikgu Nida, Cikgu Nyoh dan juga Cikgu Nora. Okey, seperti biasa kelas tuition online percuma ini dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama Edidik dan juga Kelab Guru Malaysia. Okey, kelas kita bersiaran langsung dari channel Cikgu Nora. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua baik-baik belaka. Okey, Cikgu ada nampak di ruangan chat ada Arfa, ada Emily. Okey, jom panggil rakan-rakan anda yang lain untuk mengikuti kelas pada malam ini. Okey, sebelum Cikgu meneruskan kelas kita pada malam ini, jom kita baca doa bersama-sama. Bagi yang bukan Muslim boleh berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, alhamdulillah. Okey, semakin ramai nampaknya. Tahniah. Ada Wishalan, ada Fakhrul Syahmi. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak ingatkan kepada semua murid-murid yang berada dalam kelas pada malam ini untuk menggunakan bahasa yang sopan ketika bersembang. Okey, gunakan profil yang sesuai. Kalau boleh gunakan nama yang betul. Okey, jom perkenalkan diri anda. Okey, dari sekolah mana, negeri mana. Okey, jom type di ruangan chat. Jom perkenalkan diri masing-masing. Okey, pada malam ini Cikgu Nora akan sambung topik. Okey, tingkatan 2 bab 7.2. Okey, betul tak Cikgu Nora? Jadi seperti biasa kalau kelas Cikgu Nora, yang selalu Cikgu Nora ingatkan apa dia? Supaya ada buku teks dengan anda semua. Pastikan ada buku teks, okey? Jadi tanpa melengahkan masa, Cikgu serahkan kelas ini kepada Cikgu Nora. Dipersilakan Cikgu Nora. Terima kasih kepada moderator Cikgu Murni. Boleh dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang kepada para pelajar di ruangan chat. Terima kasih kerana sudi menyertai kelas tuition cikgu pada malam ini. Cikgu lihat masuk kelas cikgu. Biasanya ramai tapi malam ni nampaknya 6 orang je. Yang cikgu lihat Fakhrul Syahmi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wishalan. Nur Fakhridin. Cik macam kenal je. Nur Syahirah. Emily. Arfa Danish pun ada. Okey. Ada lagi, jemput lagi rakan-rakan anda untuk masuk kelas cikgu. Cikgu harap anda dapat kunci untuk masuk kelas cikgu ni. Okey, ajak rakan-rakan anda untuk masuk. Baru 8 orang. 9. Okey. Okey, mungkin pada malam masih ini, masih lagi kita cari. Cikgu takut dia orang ni cari mana kunci bilik kelas ni. Tak jumpa. Kan kita buat apa nama tu, off yang kita buat semalam tu kan. Takut dia tak jumpa ni. Okey. Malam ini, cikgu akan sambung bab 7.2. Tapi sebelum tu, cikgu nak ingatkan kepada para pelajar untuk bersedia dengan buku teks. Kalau tidak ada buku teks, anda bersedialah dengan buku teks digital. Baru 7 orang.
Oh, 7 orang ni. Kejap, kita tunggu sekejap lagi ya. Okey, cikgu nak tengok berapa orang tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang hadir pada malam ini. Sorry. Fakrul Syahmi tingkatan berapa? Sila beritahu di ruangan chat. Fakrul Syahmi, baru 8 orang. Okey. Cikgu share screen eh. Sekejap. Okey, nampak tak Cikgu Murni, Cikgu Nida? Nampak slide saya? Cikgu Nio? Okey, nampak Cikgu Nora, boleh besarkan nampak sikit tak? Okey, kejap eh. Besarkan sikit. Okey, kita akan Cikgu akan sambung 7.2 malam ini. Tetapi Cikgu akan sambung sedikit 7.1 yang tidak sempat cikgu beri penerangan minggu lepas berkaitan dengan pengasasan Perak Terengganu dan Selangor. Okey, cikgu nak tengok dulu berapa orang pelajar malam ni. 11 orang, baru 11 orang eh. Okey. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, malam ini cikgu tak ada sediakan kuizi, cuma ada kuis uji minda saja di hujung penerangan cikgu nanti. Okey. Sebelum itu, pelajar yang belum subscribe channel cikgu, boleh sila subscribe, like dan komen eh selepas ini. Okey, pada malam ini sepatutnya 7.2 warisan Kesultanan Melayu Melaka sepatutnya ni. Cikgu tambah jap. Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, kita sambung sedikit. Okey, Selangor. Ingat lagi tak? Cikgu ada tunjuk minggu lepas tengkolok 4 buah negeri. Okey. Tengkolok 4 buah negeri. Boleh tak kalau anda beri jawapan di ruangan chat? Tengkolok negeri manakah itu? Sila beri jawapan di ruangan chat. Ada jawapan tak? Belum lagi Cikgu Nora. Okey, berikan jawapan anda. Okey, Muhammad Karul Fitri baru masuk. Okey, cikgu terpaksa cek di menggunakan handphone eh. Okey, Fakrul Syahmi kata dia di tingkatan 2. Okey, Chun. Okey, nampak cikgu. Okey, tak apa Karul Fitri. Okey. Apakah nama negeri-negeri manakah tengkolok yang cikgu tunjukkan ni? Nampak tak? Cikgu besarkan sikit. Okey. Okey. Senang jawapannya. Nampak je. Cuba beri di ruangan chat. Okey, dah ada jawapan di ruangan chat, Cikgu Nora. Okey. Iaitu Syara Selangor, Muhammad Khairul Fitri yang bawah kiri Selangor. Okey, Afkar. Okey. Afkar, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih kerana sudi hadir. 13 orang yang hadir, alhamdulillah. Okey, senang je. Okay, kita teruskan. Kita selesaikan dahulu berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Selangor. Okey. Okey, kita teruskan. Lepas ini cikgu akan beri kuis. Okey, dan cikgu akan jemput pelajar yang bertuah untuk naik ke konti untuk jawab kuis cikgu. Okey. Jadi sila bersedia nanti di akhir, di hujung penerangan cikgu eh, di hujung siaran. Okey, cikgu terangkan dulu
71 berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Selangor. Okey, pada abad ke-18, keluarga Diraja Bugis merupakan pengasas kepada Kesultanan Melayu Selangor ketika itu. Okey, dan ketika itu juga Selangor memang di bawah naungan Johor Riau sejak abad ke-16. Okey, seterusnya. Okey, ini orang Bugis, Daeng Celak ni, orang Bugis yang menjadi yang dipertuan muda Kesultanan Johor Riau ketika itu. Okey. Dan putra kepada Daeng Celak tersebut pula iaitu Raja Lumu ditabal sebagai Sultan Selangor dan dianugerahkan orang kata apa warisan diraja iaitu nobat dan cop mohor. Anda boleh lihat dalam buku teks nobat dan cop mohor muka surat apa dalam buku teks? Muka surat 1, 2, 3 tak siap cikgu. 1, 2, 3 ada eh. Awak boleh cari dalam buku teks. Okey, apakah maksudnya nobat? Nobat tu benda apa? Cuba beritahu cikgu di ruangan chat. Nobat. Dan cop mohor. Buku teks, buku surat. Buku pun tak pasti. 1, 2, 3 ke 1, 2, 4. Okey, apakah maksud nobat? Sila beri jawapan di ruangan chat para pelajar. Okey, tu Muhammad Khairul Fitri, nobat, okay. Alat muzik. Alat muzik. Okey, betul? Sila anda cari nanti gambar nobat tu. Bagaimana rupa nobat tu sebenarnya? Okey, cap mohor ke cop? Cop mohor. Cop mohor. Ya, cikgu cek dalam buku teks. Memang cop mohor. Kejap Cop mohor, cap mohor ke cop? Cikgu tengok ejaan dia. Okey, yang betulnya cap ke cop? Apa ejaan yang betul? Kalau ejaan yang betul, cap. Tapi biasa kita guna, chop. Kita sebut kan, biasa chop. Tapi kalau ejaan yang betul dalam bahasa Melayu, cap. Cikgu tukarlah. Cap lah. Cap. Okey, cap mohor. Chop tu mungkin pinjaman daripada bahasa Inggeris kot. Sebab tu kita selalu sebut chop. Okey, sepatutnya cap mohor lah. Okey, cap mohor ni apa sebenarnya? Bukan cap rambutan. Cap mohor. Cuba beritahu cikgu, apakah cap mohor tu sebenarnya? Berikan maksud cap mohor. Apa dapat jawapan? Okey. Apa dia? Siapa yang beri cap rambutan tak ada kaitan. Okey. Siapa tahu cap mohor tu? Cop yang cikgu guna untuk cop kerja pelajar. Ya ke? Cop mohor tu digunakan untuk oleh guru. Itu cap untuk bagi tu. Tapi lebih kurang macam itulah tu, bentuk dia. Tapi contoh. Cap mohor ni cap mohor ni untuk apa? Kegunaan rasmi bagi apa? Apa fungsinya? Apa fungsinya cap mohor ni? Kenapa dianugerahkan kepada Sultan Selangor? Seronoklah kalau kita ada cap mohor ni cikgu Nora. Keturunan kerabat ni kita kalau ada ni guna pula untuk cap apa? Kerja murid. Bertuahlah budak dapat cop mohor ni. Lambang kedaulatan raja. Okey, itu adalah fungsi cap mohor dan nobat tu. Okey, merupakan lambang kedaulatan raja. Okey, untuk mengecap surat. Okey, betul. Untuk mengecap surat yang menandakan bahawa surat itu rasmi dari sultan.
sudah ada tanda simbol cap. Cap mohor maksudnya memang simbol tu datang dari sultan. Sultan yang memberi perkenan kepada apa-apa surat ataupun yang berkaitan dengan surat rasmi lah. Okey. Ha, itu fungsinya cap mohor. Okey, seterusnya pada 1766 Raja Lumu mengasas Kesultanan Selangor dan dilantik menjadi sultan, maka diberi gelaran Sultan Salehuddin Shah. Sultan Salehuddin Shah dan pusat pemerintahan pertama di Selangor merupakan Kuala Selangor. Okey, pusat pemerintahan pertama. Bayangkan berapakah umur Kuala Selangor sekarang? Bila nak kira dari pusat pemerintah dibuka pusat pemerintahan tersebut. Okey, pada tahun 1898 Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah banyak sumbangan baginda, salah satunya membina banyak jalan raya dan landasan kereta api serta membina banyak rumah dan kedai di dua tempat yang menjadi tumpuan, iaitu Kuala Lumpur dan Kelang. Kuala Lumpur dan Kelang. Okey. Okey. Kita sudah selesai 7.1, iaitu apa? Apa 7.1 tadi? Iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Selangor, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, ada soalan apa, ada apa-apa persoalan sebelum kita masuk 7.2, iaitu warisan Kesultanan Melayu Melaka yang terdapat di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, tak ada. Terima kasih, Emily. Okey, ada beberapa warisan yang ditinggalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada berapa tu? 6. Pertama, sistem pemerintahan. Kedua, agama Islam dalam pemerintahan. Maksudnya ada unsur-unsur agama Islam dalam pemerintahan ketika itu. Yang ketiga, perundangan. Yang keempat, adat istiadat dan seterusnya persuratan, dan yang terakhir dari segi ekonomi. Okey, jom kita pergi ke 7.2. Okey. Yang pertama. Okey. Dari sini tadi, okey. Salah satu daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diwariskan kepada 4 buah negeri ini. Yang pertama, tadi sistem pemerintahan. Okey, cikgu pergi ke agama Islam dulu. Ada sebab lah cikgu melompat ke yang nombor 2 tu. Okey, agama Islam dalam pemerintahan. Okey, ini adalah grafik yang cikgu sediakan dengan menggunakan Canva. Okey, 4 institusi ataupun 4 aspek yang sangat penting dalam apabila agama Islam digunakan ataupun diamalkan dalam pemerintahan ketika itu. Okey, yang berada di atas adalah siapa? Yang paling atas sekali? Siapa yang paling atas? Sultan, kemudian institusi agama dan seterusnya institusi kesultanan, dan di bawah sekali syiar Islam. Okey. Sultan ketika itu apabila agama Islam telah datang ke telah disebar ke negeri-negeri berikut yang 4 negeri tadi itu, maka sultan merupakan ataupun diiktiraf sebagai ketua agama setiap negeri. Okey. Dan yang seterusnya institusi agama. Bila disebut institusi agama dalam pemerintahan, maka yang berperanan penting ketika itu merupakan mufti, kadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Okey?
Dan begitu juga semasa kedatangan Islam, institusi kesultanan juga ada berlaku perubahan. Okay, cukup besarkan sikit supaya nampak. Iaitu tokoh agama dia diberi pengiktirafan, iaitu diberi peranan penting dalam pentadbiran istana dan negeri ketika itu, iaitu di empat buah negeri tersebut, iaitu Terengganu, apa lagi tadi, Pahang, Perak dan Selangor. Okey, seterusnya Sultan diberi berperanan untuk menyebarkan syiar Islam dengan beberapa cara, iaitu nampaknya dalam sistem pemerintahan ketika itu seseorang penceramah agama tidak dibenarkan orang kata memberi ceramah ataupun menyebarkan syiar Islam tu secara sembrono. Okey, mesti mendapat tauliah. Penceramah agama ketika itu mesti mendapat tauliah yang dikeluarkan oleh pejabat istana yang ditanda tangan oleh sultan. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Ainun, rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana sudi hadir ke kelas saya pada malam ini. Okey, seterusnya. Okey, kita terus ke warisan yang kedua. Apa tadi tu? Warisan yang kedua. Okey, cikgu pergi ke sini. Okey, yang pertama tadi dalam senarai iaitu sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan. Bagaimanakah sistem pemerintahan yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka ketika itu? Okey, kita mulakan dengan Pahang. Okey. Dalam sistem pemerintahan, sultan merupakan tonggak utama. Okey, cikgu-cikgu highlight kat sini. Besarkan sikit. Nampak tak? Cikgu Murni. Kena besarkan sikit lagi Cikgu Nora. Besarkan. Sikit lagi. Yeah. Sikit lagi nanti tariklah kan. Okay, ha, macam tu. Okey. Okey. Okey, kita pergi ke nota sebelah sini dulu. Nota sebelah kiri. Okey, sultan menjadi tonggak utama kerajaan dan pergantian pemerintah berasaskan adat Temenggung. Okey, kena ingat empat buah negeri ini berdasarkan adat Temenggung. Okey, putra sultan pula mewarisi tahta melalui sistem penggiliran. Banyak typo cikgu ni. Bagi negeri Perak. Lepas ini cikgu akan tunjukkan bagaimanakah sistem di negeri Perak. Dan yang seterusnya, sistem menggunakan sistem pembesar empat lipatan. Cikgu rasa anda sudah sedia maklum ini, pernah belajar di sekolah rendah pun berkaitan dengan hierarki pemerintahan. Okay. Itu sistem pembesar empat lipatan turut diwarisi oleh negeri-negeri tersebut. Okey, mari kita lihat. Cikgu Nora. Cikgu Nora, patutlah saya rasa macam ada kekurangan sahaja. Rupanya saya lupa bagi kod kelas. Dah 20 minit berlalu kelas kita. Okey, silakan. Jadi kod yang... Okey, kod yang pertama A2, cikgu bagi 3 terus. Ganda terus. A26. Bukan ganda lah ni, triple. A26. Okey, kod A26. Okey, pelajar pun ada yang tak beritahu pun, tak ada apa tu kod pertama tak ada beritahu. Okey, perasanlah Afkar. Okey, lepas ini berserta konti. Tapi tunggu iklan ke nanti? Lepas ni? Adik terangkan berkaitan dengan macam biasa 30 dulu. Minit kita iklan dulu bagi Cikgu Nora minum air dulu kan. Ya, yeah, cari nafas dulu.
Okey, cikgu kecilkan dulu. Okey, ini adalah apa orang kata? Peta minda. Ya, ini cara anda buat peta minda supaya senang nak ingatkan fakta-fakta sejarah. Paling senang sebenarnya. Semua isi-isi penting ni yang anda ingat dan untuk anda menjawab. Terutama sekali bila menjawab soalan bahagian B tu. Soalan bahagian B. Okey? Bagus okay. Tu apa tu Syara kata fokus. Ah, betul lah murid-murid kita walaupun tak ramai tapi berkualiti. Nampak mereka fokus ya, kelas ah, bukan semata-mata untuk mengejar kod kredit. Tahniah cikgu ucapkan. Okay, tahniah. Fokus lupa. Oh ya. Yeah. Okey. Cikgu teruskan Kesultanan Melayu Pahang eh. Kita cikgu jelaskan berkaitan dengan sistem pemerintahan tadi. Dibahagikan kepada lima iaitu pembesar utama, pelantikan sultan, kemudian sistem pentadbiran, sistem pewarisan tahta dan waris ganti. Okay, kita lihat sebelah sini dulu. Okay, sistem pentadbiran terbahagi kepada tiga. Seperti cikgu kata tadi, pembesar gunakan angka supaya anda senang ingat. Pembesar 4, pembesar 8, pembesar 16. Okey, ini merupakan sistem pentadbiran yang diamalkan. Okey. Okey, siapakah pembesar-pembesar utama? Siapakah nama, siapakah gelaran? Apakah gelaran mereka? Okey, cikgu letakkan ringkas. Okey. Okey. Apa maksud okey? Okey, maksudnya orang kaya. Okey. Jadi anda letak ringkas. Okey, orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara, okey. Kemudian orang kaya Indra Pahlawan dan orang kaya Indra Perbajelai. Okey, ingat eh ada empat nama ataupun gelaran kepada orang kaya iaitu empat orang pembesar utama di bawah Kesultanan Pahang ketika itu. Okey, bagaimanakah cara pelantikan sultan? Bagaimanakah cara pelantikan sultan di Pahang? Iaitu mesti di bawah persetujuan ataupun mendapat persetujuan jumaah pangkuan dirajan. Okey. Ini jumaah ni memang cikgu ingatkan typo. Bila cikgu cek dalam buku teks memang ejaannya jumaah. Okey, bermakna anda pun bila jawab soalan mesti ikut ejaan dalam buku teks. Okey, jumaah pangkuan diraja negeri. Okey, jika jumaah pangkuan diraja negeri bersetuju dengan pelantikan sultan tersebut, maka sahlah pelantikan sultan tersebut. Okey. Dan waris ganti, siapakah waris ganti? Iaitu akan diberi kepada Tengku Mahkota. Okey. Dan pemerintah kerajaan ada dua dalam satu ataupun satu campur satu. Pemerintahan kerajaan negeri plus majlis mesyuarat kerajaan. Okey, itu ini sangat penting. Kombinasi yang sangat penting untuk membuat keputusan dalam Kesultanan Melayu Pahang ketika itu. Okey. Kecilkan. Seterusnya kita ke warisan Kesultanan Perak pula. Perak. Masih peta minda. Okey, anda boleh lihat peta minda yang cikgu buat ni. Okey. Besarkan. Siapakah pembesar utama di Perak? Siapakah pembesar utama di Perak? Cuba kita lihat nama mereka. Okey, orang kaya bendahara Seri Maharaja. Orang kaya bendahara Seri Maharaja. Okey. Dan seterusnya, yang kedua. Okey, orang kaya besar Maharaja Diraja. Okey, kalau anda susah sukar nak ingat nama-nama ni, anda boleh buat sebagai akronim. Okey. Seterusnya, orang kaya Temenggong Paduka Raja. Orang kaya Temenggong Paduka Raja. Dan yang keempat, orang kaya Menteri Paduka Tuan.
Okey, bagaimanakah cara pelantikan sultan? Okey, untuk melantik sultan, Dewan Negara Perak merupakan dewan ataupun institusi yang bertanggungjawab untuk melantik sultan. Okey. Sama juga pemerintahan kerajaan negeri mesti bekerjasama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk membuat apa-apa keputusan. Okey. Semua dah penuh dah dengan nama orang kaya, orang kaya. Okey. Dan di Perak menggunakan sistem penggiliran. Lepas ini cikgu akan tunjuk. Bagaimana, apakah maksudnya sistem penggiliran? Okey. Seterusnya, sistem dalam sistem pentadbiran di Perak ada empat kategori pembesar. Pembesar empat, pembesar lapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Okey, ada empat. Ingat, ada empat. Okey, seterusnya kita lihat apa yang Pertaminda yang seterusnya. Okey. Ini merupakan susunan, cikgu dah tunjuk lepas ni, giliran. Bagaimana giliran, sistem penggiliran di bawah Kesultanan Perak. Okey, ini adalah grafiknya. Berbentuk tangga. Nampak tak? Ya. Lepas ni cikgu akan zoom out. Okey, ini merupakan susunan sistem penggiliran di bawah Kesultanan Perak. Okey. Dewan Negara Perak melantik sultan melalui sistem penggiliran. Okey. Betul tu, tepat tu Muhammad Khairul Fitri. Okey. Fokus betul-betul. Lepas ni cikgu akan tanya soalan yang berdasarkan nota yang cikgu terangkan ni. Okey, anda akan dijemput ke naik ke konti untuk menjawab soalan yang memang menguji minda lah. Okey. Okey, kita lihat susunan sistem penggiliran Kesultanan Perak ni mula dari bawah. Tangga yang bawah sekali mula dengan giliran raja kecil bungsu. Kemudian naik kepada raja kecil tengah. Okey. Kemudian naik kepada raja kecil sulung, kemudian naik kepada giliran raja kecil besar. Kemudian dilantik pula pangkatnya, dinaik pangkat kepada raja di hilir. Raja di hilir. Kemudian giliran penggiliran pula diberikan kepada raja muda. Dan raja muda inilah yang akan dilantik menjadi sultan. Okey, anak panah ini menunjukkan sistem penggiliran naik ke atas. Naik ke atas. Okey, dari bawah naik ke atas. Okey. Ini merupakan tanda sultan merupakan raja yang memerintah. Okey. Raja muda dan raja di hilir pula merupakan bakal-bakal yang akan dilantik sebagai sultan. Okey, jadi sangat pentinglah jawatan ataupun kedudukan, dua kedudukan ini iaitu raja muda dan raja di hilir. Okey. Kemudian di bawah ini 1, 2, 3, 4 iaitu raja kecil bongsu, raja kecil tengah, raja kecil sulung dan raja kecil besar merupakan digelar sebagai raja-raja bergelar. Okey. Maksudnya sudah ada gelaran. Bukan sebarangan, bukan biasa-biasa. Raja yang telah ada gelaran. Okey, seterusnya. Cikgu, boleh kita iklan sekejap sebelum saya beri soalan minda, uji minda yang pertama? Lepas ini okay, cikgu akan jemput anda ke konti. Okey, kita dengar iklan jom beri laluan kepada iklan. Okay, jom. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua.
Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, jom okay. Kita teruskan. Okey, kita kembali ke kelas cikgu, kita sambung. Okay, jangan lupa tuntut kredit anda untuk mendapatkan ganjaran yang anda kendaki. Okey, seperti yang cikgu janjikan tadi, cikgu jemput pelajar untuk naik ke konti untuk menjawab soalan cikgu. Lepas tu cikgu akan sambung sikit lagi nota, ada lagi nota, kemudian ada lagi soalan uji minda. Okey, ada tak pelajar yang akan naik ke konti? Okey, link untuk naik ke konti orang telah diberikan. Jom-jom meriahkan konti okay. Kelas sejarah pada malam ini. Nampaknya ada apa tu, siren naik ke konti tu dah ada dah tu. Okey. Siapa yang yang berani untuk menjawab soalan? Ada tak yang dah naik ke konti? Okey, saya nampak ada Khairul dan juga Afkar. Okey, dua murid minggu sebelum ni pun Bahniah ada kerana naik ke konti. Assalamualaikum. Tekan-tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emily kata tekan-tekan tak dapat. Okey, harap-harap lain cikgu okey malam ni. Okey, berapa orang naik ke konti tu? Ada dua eh? Dua eh? Okey, cikgu mulakan ya. Dengan, kita mula dengan siapa dulu? Afkar dengan siapa tadi? Lupa pula cikgu. Khairul Fitri kan? Okey. Khairul Fitri. Ya, murid Tegar. Afkar dan Khairul ni murid Tegar untuk subjek peminat sejarah tegar, cikgu Norang. Untuk sejarah. Ya, yeah. Okey. Cikgu susun semula. Ini anda perlu susun semula mengikut kedudukannya dan mengikut penerangan. Okey, yang pertama apa? Kemudian apakah penerangannya? Dan yang seterusnya. Siapa nak cuba? Saya. Siapa tu? Saya tu. Siapa? Tuan Fitri? Afkar? Afkar. Okey, kita susun ni dulu. Susun mana? Yang di sebelah kiri ni dulu. Kita susun ni dulu. Okey, Sultan. Okey. Sultan atas sekali. Sultan atas. Okey, Sultan atas. Kita letak atas, pisahkan sikit. Okey, lagi kedua? Kedua. Lepas Sultan? Institusi agama. Institusi agama. Agama. Okey. Seterusnya? Institusi Kesultanan. Institusi Kesultanan. Kacang je soalan cikgu ni. Okey, seterusnya? Syariah Islam. Syariah Islam. Syiar Islam. Syiar Islam. Okey. Okay. Syiar Islam. ICP, tolong susun ni tak? Okey. Khairul Fitri susun. Pandai okay. Okey. Susun dulu. Sultan, apa penjelasan tentang Sultan? Sultan, ketua agama Islam setiap negeri. Ketua agama Islam. Okey, cikgu susun dulu. Ketua agama Islam setiap negeri. Kemudian? Institusi agama? Institusi agama Mufti Kadi Mahkamah Syariah. Dan Jabatan Agama Islam. Sekejap. Ya, betul ke? Sekejap, saya mak bukan tokoh putih. Agama? Bukan tokoh agama ke? Sekejap. Mana? Mana jawapannya?
Oh, betullah institusi agama mufti kadi mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Okey, kita letak dekat sini. Okey, seterusnya? Institusi kesultanan, tokoh agama dalam pentadbiran istana dan negeri. Okey. Syiar Islam okay. Tauliah penceramah agama. Penceramah agama mesti itu yang bertauliah. Kan? Mesti ada lesen untuk memberi ceramah ni. Mesti ada tauliah. Okey, ini jawapannya. Okey, senang sangat, senang. Beruntung mereka berdua ni dah naik awal-awal. Okey, terima kasih kepada Afka dan Fitri. Sama-sama, cikgu. Sama-sama, cikgu. Okay, jumpa lagi nanti. Terima kasih. Okey, kita sambung. Apa lari pula ni? Okey. Warisan Kesultanan Selangor. Okey, kita tengok betul-betul. Nanti ada soalan yang berkaitan dengan warisan yang berkaitan dengan kesultanan yang cikgu sebut tadi, dari mula tadi sampai akhir. Okey, kita lihat pula warisan Kesultanan Selangor. Okey, menggunakan sistem pewarisan tahta. Okey. Siapakah waris ganti kepada sultan, iaitu raja muda. Kita besarkan sikit. Dan ada dua institusi yang bekerja untuk membuat keputusan di bawah Kesultanan Selangor, okey, iaitu pemerintahan kerajaan negeri dan majlis mesyuarat kerajaan. Okey, bagaimanakah pelantikan sultan di bawah Kesultanan Selangor? Mesti mendapat persetujuan Dewan Pangkuan Diraja. Okey, dan Dewan Pangkuan Diraja ini turut dibantu oleh dan empat orang ini. Okey, ini adalah tugas mereka lah. Tiga tugas, iaitu bantu dan nasihat sultan berkenaan dengan tiga perkara. Kenapa sama ni? Sekejap, ada kesilapan. Okey. Apakah tugas mereka? Bantu dan nasihat sultan dari tiga aspek. Apakah tiga aspek tersebut? Cuba bantu cikgu. Ada tiga aspek. Apakah tiga aspek tersebut? Cuba anda lihat dalam buku teks. Okey, jom cuba. Jom cuba type jawapan. Okey, apa tiga aspek? Bantu dan nasihat sultan dari segi apa? Ada tiga aspek. Apakah aspek tersebut? Siapa yang dapat jawapannya? Dapat tak? Siapa yang dapat tu memang bijak lah. Cuba cek dalam buku teks. Apakah tugas Dewan Pangkuan Diraja ni? Bantu dan menasihat sultan, apa yang dibantu, apakah nasihat yang diberi? Dapat tak? Belum ada lagi. Okey, Afkar, Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Tiga. Okey. Afkar, terima kasih. Okey, apa dia? Okay, Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Okey. Soalannya yang apa? Yang membantu ke aspek? Kalau aspek ni lain kan? Aspek. Kalau jawapan Afkar ni lebih kepada siapa yang bantu. Soalannya aspek ke siapa?
Siapa yang bantu? Siapa yang bantu ke? Sekejap, saya tengok. Cikgu ada typo kat sini tadi. Sekejap. Cikgu cek dulu. Kesultanan Selangor kan? Selangor. Okey. Siapa? Ha, siapa? Bukannya tugas. Bukannya apa. Bukan aspek eh. Siapakah siapa? Yang membantu? Siapakah yang membantu? Okey. Siapakah yang membantu? Itu soalan. Soalan yang betul. Siapakah yang membantu? Dan menasihati Sultan. Okey. Betul lah jawapan Afal tu Cikgu Nora. Betul lah. Okey. Iaitu pertama siapa? Raja. Raja muda. Okey. Kita ambil sini dulu. Ambil. Nak ambil teks, kita type nama iaitu Raja Muda. Okey, yang kedua siapa? Tengku Laksmana. Okey. Tengku Laksmana. Tengku. Laksmana. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga siapa? Tengku Bendahara. Sekejap. Masa sikit. Tengku Bendahara. Okey. Okey, ini merupakan tiga orang penasihat kepada Sultan tersebut sebelum membuat keputusan. Okey, kita lihat yang ini pula. Okey, waris ganti untuk Sultan merupakan Raja Muda. Okey, jelas tak? Ini pula. Sekejap. Ini salah ni. Okey. Boleh letakkan link untuk naik ke konti untuk cikgu. Kita ada satu lagi uji. Ada dua sebenarnya uji minda. Uji minda. Ada tak sesiapa naik ke konti? Okey, siapa yang dapat jawab soalan cikgu? Senang je. Ada tak? Jom, jom, jom yang belum pernah naik tu. Jom naik ke konti. Okey, nampaknya ada yang naik tapi saya belum lagi nampak siapa tu sebab tertutup dekat komen. Ini sebenarnya tadi. Okey. Siapa? Wishalan Wishalan. Okey, kita ada Wishalan. Okey. Wishalan mana? Tak nampak. Tertutup oleh okey. Cikgu. Ya. Boleh jawab soalan ni? Agak susah ni. Okey, cikgu perlukan seorang lagi untuk bantu Wishalan. Boleh. Ke konti.
Okey, jom okay. Jangan ha, Afka kata jangan malu-malu ha. Afka dah tak malu. Afka dah tak malu-malu dah naik konti. Dia dah jadi macam satu kemestian. Ha, wajib naik. Wajib. Betul tak Afka? Wajib. Ha, wajib. Kalau tak dapat naik konti, mengigau malam ni. Okey, jom, jom. Teruk betul. Fitri, Khairul Fitri tengok. Khairul Fitri nak naik. Khairul Fitri nak naik lagi sekali. Kalau tak ada orang lain nak naik, kita bagi je lah kan peluang dekat murid yang nak naik. Yeah. Betul tak? Sila. Cikgu, apa? Khairul Fitri boleh naik. Cikgu Nora ajak naik lagi sekali. Tak apa, jom. Yang lain tak dapat naik tu mungkin lainnya lain tak apa-apa bagus. Okey. Betul. Okey, sebelum Wishalan menjawab soalan, cikgu nak bagi kod seterusnya. Okey, kod yang keempat nombor enam. Okey, kod yang keempat nombor enam. Okey, cikgu ulang lagi sekali nombor enam. Okey. Siapa tak yang apa nak tu Syara, lain kali boleh Syaran. Lagi cuba, okey? Siapa ada nak naik lagi ke? Tu Syara, lain dia tak okey. Oh, okey. Ya, cikgu tak boleh join, okey? Tak apa. Asyik loading, tak apa. Tak boleh join, tak apa. Okey, cuba kita jawab uji minda yang kedua ni. Agak mencabar. Ada tangga. Kemudian ada anak panah. Bagaimana nak buat tu? Mula nak buat apa? Nak. Ni ke bersalan dengan naik ke atas cikgu. Anak panah. Apa bersalan? Anak panah tu naik. Dekat sini eh. Anak panah tu cikgu. Kena anak panah tu kena naik cikgu. Kena naik. Anak yang kena naik. Yeah. Anak panah. Okay, kemudian ada dua anak panah menunjukkan perubahan ataupun penggiliran. Okay, settle anak panah. Okay, yang seterusnya. Namakan setiap tangga tu. Okay. Mana-mana tangga yang anda ingat? Atas sekali mesti Sultan. Kejap. Cikgu ambil atas kali Sultan. Cikgu ambil teks dulu. Okay, Sultan. Sekejap. Sultan. Okay, kita bolkan. Tak dapat sekejap ya. Cikgu ambil yang bol sikit. Okay. Sultan letak sini eh? Kat mana? Atas kali Bisalan? Tangga. Atas kali? Tangga paling atas. Kat sini ke? Kat sini betul? Betul? Okey. Atas tangga. Ni betul kat sini eh? Ya. Okey. Seterusnya? Betul. Okey, seterusnya? Siapa lagi yang sini? Kena ingat tu. Ada banyak. Tadi ada berapa? Berapa? Berapa tahap? Tujuh. Tujuh? Betul ke tujuh? Okey. Yang di bawah Sultan. Siapa bawah Sultan? Raja muda. Raja muda. Adakah anda pasti? Pasti. Tujuh tak? Tujuh. Pasti. Ya, betul Raja ya, Muda eh? Ya, okey. Raja Muda. Raja. Okey. Raja Muda kat bawah Sultan. Tak kat mana? Raja Muda ni? Bawah Sultan. Duduk kat mana? Bawah Tangga Sultan? Bawah Sultan. Sini ke? Sini? Sini. Bawah sini? Tak. Sini ke? Sebelah sana. Sini? Sebelah kiri. Kanan ke kiri?
yang cikgu tunjuk yang tadi dalam grafik. Di bawah sultan. Sini eh, betul eh? Ah, betul. Anak panah tu alihkan sikit. Ah, betul ya. Okey. Oh, okey. Balik. Jap. Ah, balik buat tangga. Tangga ni buat alih. Jap. Okey. Jap, cikgu kunci dulu. Kuncikannya nanti tangga buat alih. Okey. Betul ya. Kat sini eh? Okey, seterusnya. Di bawah Raja Muda. Siapa Raja bawah Raja Hilir. Muda? Raja di hilir. Okey. Sekejap kita copy. Kemudian kita paste. Kat sini eh? Ah, ya. Yeah. Duduk kat sini. Okey, Raja. Bagaimana ejaan di huruf besar? Raja di huruf besar. Raja jarak. Jarak eh? Jarak. Jarak. Jarak ke? Tak ada jarak. Tanda dash? Tak. Okey. Raja di hilir. Raja di hilir. Betul ke ni ejaan ni? Kalau salah ejaan, tak ada satu markah. Betul. Okey. Seterusnya. Raja kecil besar. Ya ke? Ya. Raja kecil besar? Hmm. Raja kecil besar. Raja kecil besar. Kat mana ke? Bawah betul Raja Sultan. Ya, bawah. Ya. Bawah sini? Sini eh? Atas. Atas. Betul-betul bawah Raja okay, Dihilir. Next, okay, Raja. Raja kecil sulung. Raja kecil sulung. Okay, kita paste. Sekejap. Kita copy, kemudian kita paste. Raja kecil apa? Sulung. Betul ke? Sulung. Bagaimana ejaan sulung tu? S-U-L-O-N-G. Sulung. L-O-N-G. Okay. Kalau letak L-U, salah eh? S-U-L-O-N-G. Mesti ikut apa yang... mesti ikut yang dalam buku teks. Okay. Seterusnya. Di bawah Raja Kecil Sulung. Siapa? Raja Kecil Tengah. Raja Kecil Tengah. Ya, Raja Kecil Raja Tengah. Okey, di mana kedudukan Raja Kecil Tengah ni? Bawah Raja Kecil Sulung. Di bawah Raja Kecil Sulung. Kat sini ya? Okey, seterusnya. Bawah Raja Kecil Tengah. Raja Kecil Bangsu. Okey, tepat sekali. Raja Kecil Bongsu. Bongsu. Okey, ini adalah kedudukan penggiliran raja-raja tersebut sebelum menjadi sultan. Okey, yang di sebelah ni kot. Okey, cikgu betulkan. Okey. Kotak pertama apa? Kotak yang pertama ya ni. Kotak pertama Raja Pemerintah. Okey, Raja yang memberi pemerintah. Jawapan di ruangan chat. Betul eh? Apa dia? Raja Pemerintah. Raja yang memerintah. Raja pemerintah. Okey. Raja pemerintah. Betul?
Macam ni ke kerjaannya? Betul. Okey. Raja pemerintah. Okey, yang di bawah? Bawah tu bakal-bakal sultan. Bakal-bakal sultan. Okey. Bakal-bakal sultan. Kat sini. Okey, jawapan pun ada bakal di ruangan chat. Afkar bagi tahu bakal-bakal sultan. Okay. Tak sabar dah nak minta kod ni. Tunggu. Bakal sultan. Okey. Okey, yang di bawah sekali. Kotak yang di bawah, yang terakhir. Yang terakhir. Cikgu ada sebut tadi baru. Raja-raja? Raja-raja bergelar. Raja-raja bergelar. Raja-raja digelar. Itu jawapan Afkar lah. Digelar ke bergelar? Bergelar. Bergelar. Raja-raja bergelar. Bergelar. Maksudnya sudah ada pangkat raja ni. Bila sudah masuk dalam institusi ni, okey, 1, 2, 3, 4 ni maksudnya sudah di memang sudah orang kata telah diberi label sebagai raja lah. Raja yang akan mewarisi tahta yang seterusnya nanti. Okey, terima kasih kepada Bishalan. Terima kasih. Fitri. Tahniah kerana dapat naik ke konti. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Khairul Fitri dan juga Bishalan, dan tak lupa kepada murid-murid yang memberikan komen di ruangan chat. Okay, tahniah cikgu ucapkan. Okay, Cikgu Nora, nampaknya masa kita telah pun tamat. Masa sangat macam bumi. Sepatah dua kata, jumpa cikgu sekali lagi minggu hadapan. Kita nak cikgu nak betul selesaikan berkaitan dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka ini tadi. Kita jumpa minggu hadapan. Cikgu akan sediakan, insyaAllah cikgu akan sediakan kuizi. Okey, dan jangan lupa untuk set reminder untuk kelas cikgu minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nora. Jadi cikgu harapkan murid-murid yang ada bersama dengan cikgu dan rakan-rakan pada malam ini tidak jemulah untuk menuntut ilmu. Okey, teruskan setia bersama kelas sejarah menengah rendah. Okey, minggu depan kalau tak jumpa link pun awak pergilah ke channel Cikgu Nora. Okey, sebab minggu depan pun Cikgu Nora masih lagi bersiaran dan masih bersemangat untuk menyambung lagi subtopik. Okey, insyaAllah. Jadi link CJ dan juga link kredit Ayu telah diberikan. Sebelum cikgu berikan kod yang terakhir, apa kata kita dengar suara pegawai teknikal kita pada malam ini. Cikgu memang tak boleh kalau rakan-rakan konti tak bersuara, cikgu tak best lah jadi kan. Jom cikgu Nio berikan sepatah dua kata. Okey, dipersilakan cikgu Nio. Tahniah pada anak-anak yang masih adalah stesen Ayu. Okay, cikgu bangga dengan kehadiran anak-anak pada setiap minggu. Okay, kekalkan kesediaan anak-anak dan teruskan bersama dengan kelas tuition Ayu. Okay, cikgu Nida. Okay, terima kasih cikgu Nio. Okay, cikgu Nida, sepatah dua kata sahaja. Murid-murid dah tak sabar ni nak kod yang tak akhir. Itulah, jangan bye-bye lagi. Saya nampak dah Cia dah terlebay dah. Jangan bye lagi sebab kod yang tak akhir belum dapat. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang masih lagi setia ya dengan kelas tuition Ayu. Jumpa lagi nanti. Bye.
Okey, akhir kata daripada Cikgu Murni pada malam ini. Sekiranya masih belum subscribe, okey, channel Cikgu Nora, sila tekan subscribe. Pastikan subscribe itu sudah berwarna kelabu. Kalau dah warna kelabu, jangan tekan lagi sekali, okey? Okey, jadi kod yang terakhir pada malam ini ialah kosong. Kosong. Okey, kosong. Okey, jadi sekian sahaja daripada cikgu. Teruskan setia bersama tuition online percuma dari Akademi YouTuber. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTube.